Trek. Oke, kita dapat bounty, guys. Bountynya Hiyos. Gold Grand Prix Gold ya, guys. Jadi kalian wajib sering-sering bounty Bang Hiyos ya, guys. Bounty Bang Hiyos ya, biar aku bisa beli kostum baru. Makasih semuanya. Hai, I am Misaki Kurumi AM. Let's play game. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel Misaki Kurumi AM. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan lihat update apa aja ya, guys. Buat update tadi ya lumayan besar, buat di PC-nya itu sampai 4 GB ya. Ya aku baru selesai download kayaknya tadi jam 3 ya, guys. Itu langsung update. Dan aku lihat beberapa update di sini ya. Kita lihat ya, buat servernya itu udah dibikin stabil ya, nggak sampai 200 lagi. Ini udah stabil 200, tadi ada yang sempat hijau juga. Dan kita buat informasi ke kalian, nah buat perbaruannya di sini ada server baru yang baru aja buka buat Asia 3. Ini server Asia 91 sama Asia 92 ya, baru buka dua server ya. Wah, gila juga sih buat player Asia, banyak banget ya guys, sampai buka 3 server. Dan ada juga server yang baru dari server Amerika, yaitu SA 1 sampai 4 juga ya. Nah, buat kalian yang baru main atau males join yang udah server tua, ibaratnya males ngejar capek, bisa join di server Asia 91 sama 92 ya. Oke. Dan kesempatan kali ini juga aku bakal mau beli kostum baru ya. Mari kita lihat apa aja update di dalam gamenya ya. Oke, mari kita lihat ya guys, kostumnya yang baru diupdate tuh apa aja. Yang baru tuh ada senjata ya. Mas, wow, keren banget guys. Apalagi kalau kita kasih warna lain gitu. Wow. Tapi kayaknya aku nggak akan beli pedang buat kali ini karena payungnya. Nah, jadi aku bakal lihat-lihat dulu di server Korea, server Korea ya, buat referensi selanjutnya tuh bakal update baju apa lagi gitu. Soalnya kayak satu doang ya di sini yang baru update ya. Oke, kita udah masuk ke server Korea atau Mirport Korea, langsung aja buat lihat-lihat kostumnya gitu. Jadi mungkin video ini bisa buat kalian referensi gitu ya. Pengennya tuh kostum yang kayak gimana, atau kalian kumpul dana aja dulu. Nah, pasti bakal bikin racun banget. Nah, jadi di sini ini udah ada ya buat di server info. Asia maksudnya udah ada ya yang ini. Dan yang di-update. Yang keren, gila keren banget nggak tuh, emas. Emas bercampur bara api, kan emas api sih. Wow, kayak lightsaber ya, versi pedangnya gitu. Keren banget cuy. Dan uangnya dan harganya untungnya sama aja sih buat senjatanya. Kita lihat lagi yang lainnya. Kepalanya, oh kepalanya ini udah kayak ukti-ukti. Oke. Mirip aja sih kayak topi yang di atas ya aja ya. Oh ini kayak Cina. Wah, ini yang baru ternyata. Wah, yang baru keren banget. Waduh, ini wajib kubeli sih kalau udah ada di ya guys. Nah, ini guys, informasi buat kalian nih. Bajunya tuh mahal ya. Mahal, 1.200 ya buat update selanjutnya. Dan ini cantik banget. Got the gorgeous. Okay, next. Ai, cantik kali lah. Nah, ini buat baju perangnya ya. Wow, keren. Ini tongkatnya emang paket kayaknya. Yang lightsaber ini buat sayapnya belakangnya tapi. Nah, ini yang kusayangkan guys, dia nggak munculkan. Wah, itu nempel dua gini.
GG kali bos. Ah ini kayak tas gitu ya, biasa aja. Jadi kalian simpan-simpan aja dulu goldnya ya, buat yang bukan sultan gitu ya, modal jualan di market. Jadi ya dulu. Bajunya ini mahal banget, 1200 ya. Bakal beli. Next aku bakal beli ini. Kayaknya wajib dibeli ya guys. Buat kepalanya tuh kayaknya yang ini. Oke, okay. Nah udah terpikir ya nih kayaknya mau apa gitu. Oke, okay, kita kembali ke server global guys. Jadi kita bakal beli kostum. Ya di sini aku nggak top up, jadi aku cuma jualan aja gitu. Kalian jual. Dan aku nggak kasih tahu apa yang aku jual di sini, nanti bakal turun harganya ya. Kan nurun-nurunin harga, tolong nih, tolong kerjasamanya ya. Oke, jadi ini kayaknya aku gak bakal ganti warnanya karena udah bagus banget ya. Aku emang suka warna hitam. Kalau dikasih hitam kayaknya bagus. Kalau hitam semua juga gak bagus ya. Tuh. Tapi nya kasih warna. Kak. Kan. Kita beli kak, mau lihat dulu warna lainnya kayak lebih realistis. Cocok banget buat karakter aku yang. Oke, ini kayaknya aku harus cocokin warna sama belakangnya aja udah. Oh. Bajunya aku ambil yang warna hitam, merahnya kita. Yep. I got it this. Oke, ini karakternya guys. Wow, keren banget ya guys. Kayak wow. Haha. Liatin dulu ya. Hitamnya kecapinya jadi nggak kelihatan warnanya. Oh, tuh ada warnanya kalau kelihatan kaya. Wow. Guys, kita. Wow, keren. Oke guys, mungkin segitu aja dulu buat video kali ini ya buat ya. Dan buat kalian yang pengen kostum yang tadi aku kasih lihat ya, pada di sini. Kalian tabung aja dulu uangnya karena bakal banyak banget keluarnya ya. Apalagi ada kostum harganya 100 ya. Jangan sampai kalian aku mau bunuh kamu ya. Trek. Oh, kamu lagi raid. Di mana? Ya, bisa raid kubunuh ya. Oke, kita dapat bounty, guys. Bountynya Hios. Gold grade free gold ya, guys. Jadi kalian wajib sering-sering bounty Bang Hios ya, guys. Bounty Bang Hios ya biar aku bisa beli kostum baru. Makasih semuanya. Oke, akhir kata thanks for watching and see you in the next video. Dadah.